pertama dari tim Persikab Kabupaten Bandung. Laskar Dalam Bandung ini line up dari tim Bandung United. Seperti biasa, seorang Saiful, pemain cepat berada. Dan ini dia, sepak bola telah dimulai di Stadion Sijalak Harupat. Saya, Bambang Hariri, akan memandu jalannya permainan. Kita langsung menuju lapangan pertandingan. Ini dia, anak-anak Bandung United mencoba menguasai bola. Kapten Bali jatuh di kaki anak-anak Persikab. Shooting saja dan masih tepat di pelukan kiper Satrio Malik Prayitno. Ini dia, gerak jauh memang cukup kencang. Ya, kirimkan bola Ibnu Hajar ke depan. Oh, terlepas. Dwiki kali ini one on one. Dwiki dan bisa mencetak gol. Dwiki, ini dia baik sekali melewati penjagaan dari kiper Satrio dan penyelesaian yang cukup tenang. 1-0, skor berubah. Nampaknya ini akan menjadi sebuah lecutan semangat bagi anak-anak Bandung United. Ini dia. Oh, gol! Rete langsung dibalas tuntas. Kabupaten Bandung, ini dia. Febri atau Andri Febriansyah. Oh, sebuah jagaan yang tidak terlalu ketat tadi. Mampu mencuri bola dari Taufik Isnan. Lalu Ian kali ini passing kepada Robi Darwis, tercuri lagi-lagi. Shooting, oh, gol! Rete. Bola bebas, Ibnu Hajar shooting kaki kanan. Bombastis. Sangat besar. Pojok kanan gawang. Ya, ini dia mencoba. Afiluddin shooting langsung dan oh, mampu dipentahkan sangat baik. Ya, nampaknya wasit telah meniup peluit akhir babak pertama. Melalui gol yang dicetak oleh seorang Dwiki Mardianto dan Ibnu Hajar. Gol balasan dari Bandung United tadi hadir atas nama Andri Febriansyah. Dan wasit telah meniup peluit kick off babak kedua telah dimulai. Anak-anak Laskar Dalam Bandung kali ini langsung menguasai bola. Coba bergeser ke sebelah kanan. Ada Syahfiar menguasai bola. Balik belakang. Siap-siap. Arsyan Makarim lakukan jauh saja dan tepis dengan sangat baik tadi oleh Eko Saputra. Bukan saja Saiful. Jauh ke depan dan tepat di tangkapan penjaga gawang Eko Saputro. Coba bergeser sebelah kanan. Oh, Dami yang tidak terlalu cemat dari seorang Ilham Kolba. Kejar kali ini oleh cepat sekali. Oh, Dwiki Mardianto terlepas. Masih baik sekali Dwiki. Tidak mampu Rio Oliver Khan. Kali ini Malik Prayitno. Malik shooting dan deflection sehingga bola datangnya lemah. Syahfiar kembali dalam. Menyetri kepada seorang pemain bernomor punggung 16. Adam Aditya. Ya, akhirnya wasit meniup peluit akhir babak kedua. Berhasil menang dengan skor 2-1 atas saudara mudanya Bandung United. Dengan begitu berakhir pula perjumpaan kita, pemirsa, dimanapun Anda berada.